Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saya, salam sahabat hobi. Oke sahabat saya, ya, ini depan saya ada jenis tanaman sancang ya. Sancang ini masuk ini ya, kalau untuk ukuran the mic ya. Jadi untuk tingginya enggak ada 20, ya mungkin sekitar 17 sampai 18 cm ya. Ini sudah rimbun, sudah bagus, sudah siap pajang. Ini mau saya coba untuk rapikan, terus kita ganti media nantinya. Oke, tampilan seperti ini saya sudah rimbun, sudah bagus, sudah enak dipandang ya, tinggal pajang saja. Oke, kita sedikit rapikan untuk bonsai sancang mami, masuk mami ya, karena ukurannya kecil ya. Oke. Oke, sahabat saya, untuk merapikan cukup mudah. Jadi kita tinggal pangkas tunas-tunas yang panjang ya. Nah, ini daunnya sudah kecil ya. Daunnya sudah rimbun, sudah kecil, sudah enak dipandang. Tinggal kita cutting-cutting saja untuk tahapan selanjutnya ya. Supaya dia semakin rapat untuk tunas-tunasnya.
Oke, soal bonsai ya, ini adalah jenis bonsai sancang ya, istimewa. Ini sudah siap diajak jalan-jalan lah istilahnya ya. Nah, ini bisa kita ajak untuk ngopi ya. Kalau mau diikutkan kontes mungkin dia sudah bisa lah ya, kalau mau ikut partisipasi ya. Nah, seperti ini. Nah, cuman di sini ada beberapa cabang yang mungkin kurang balance ya, kurang seimbang itu kurangnya. Itu bagian belakang, ini cabangnya banyak yang kecil ya, jadi kurang besar, tapi dia sudah bagus ya, sudah rimbun ya untuk yang belakang. Untuk yang depan saya rasa sudah istimewa ya, siap ajang kalau tampak dari depan. Cabang-cabangnya sudah balance ya, cabang-cabang sudah balance, ini sudah enak dipandang. Kalau tampilannya kita bikin dari sini ya, yang jelas tampilan dia dari sudut pandang sini, karena apa, untuk dasar batang terlihat, cabang ya juga terlihat, jadi ini sudah istimewa sekali ya. Gimana menurut saya? Enak ini sahabat saya, udah enak, udah dapat, udah siap pajang istilahnya. Oke sahabat saya, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita habis cutting ya. Nah, setelah kita cutting, kita ganti media. Ini untuk media saya murni full pasir Malang, karena apa, bersih ya untuk pasir Malang. Jadi kita buang gulmanya pun juga enak ya, nggak sulit ya. Oke, untuk video kali ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa mengekspresi khususnya buat sahabat saya yang suka dengan pohon-pohon kecil. Oke sahabat saya, terima kasih untuk sahabat saya yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe nya agar sahabat saya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya yang berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.